Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Dapur Lulu teman-teman Nah di video kali ini Dapur Lulu membuat atau memasak resep spaghetti ya teman-teman spaghetti yang membuatnya pun simple banget dan bumbunya pun gampang banget dan rasanya enak banget spaghetti ayam dan keju nah jika kalian penasaran bagaimana cara membuatnya, simak aja di dapur dulu sampai selesai. Dan yang baru menemukan channel dapur dulu, jangan lupa di like dan di komennya juga ya teman-teman. Oke, di sini oh, kita langsung aja untuk bumbu yang dihaluskan, bawang merah dan bawang putih dan juga jahe ya teman-teman. Lalu kita chopper di sini sampai halus. Oke di sini kalau sudah halus kita masukkan aja langsung ke panci. Jadi dapur perlu itu nggak pakai penggorengan, jadi langsung aja dimasukkan ke pancinya. Supaya cepat aja gitu, nggak banyak e, barang-barang e, yang kotor ya. Jadi cepat aja. Lalu di sini dah perlu akan mencoper dua buah tomat ukuran sedang aja. Kita coper tomatnya hingga halus juga ya teman-teman. lalu kita tumis aja langsung kasih e, minyak secukupnya aja minyak gorengnya kita tumis-tumis hingga berbau harum di sini oke guys kalau sudah berbau harum e, tumisan ini kita masukkan aja daging ayamnya daging ayamnya sesuka selera aja mau pakai dagingnya aja ataupun mau pakai yang ada tulangnya juga nggak apa-apa sesuka selera aja kita masukkan di sini dan ini apinya itu udah perlu menggunakan api sedang aja lalu tambahkan di sini setengah sendok makan bumbu campur ya teman-teman Bumbu campur Arab atau mau rasa kari atau mau rasa apa terserah ya. Tapi ini di sini perlu bumbu Arab aja. Lalu di sini juga masukkan uh, jus tomat yang kita chopper tadi. Lalu akan udah perlu tambahkan juga di sini dengan uh, pasta tomat ya teman-teman. Kita lihat dulu pest tomatnya apakah kurang atau e, ngepas gitu dan sepertinya di sini tuh kurang akan dapur dulu apa namanya tambahkan lagi jadi kira-kira 2 sendok makan gitu ya supaya di sini tuh sengaja dapur perlu tuh akan membuatnya tuh e, spaghetti bumbu merah gitu ya lalu tambahkan juga satu maji ya teman-teman atau jika kalian punya royco royco karena di sini di saudi itu nggak ada royco ya teman-teman ada juga mungkin ada sih di toko indonesia cuman jauh banget nah oke okay, teman-teman oh, kita lihat dan di sini tuh udah oh, udah agak mateng setengah mateng ayamnya kita akan kasih air ya ini baunya udah harum banget kita kasih air dulu dan tambahkan secukupnya garam ya teman-teman kita tambahkan lagi eh, apa namanya airnya dan biarkan mendidih ya kita tutup sebelum ditutup kita aduk dulu supaya tidak melengket karena aku tutup di sini Oke, di sini sudah mendidih ya, teman-teman. Nah, seperti ini dan airnya tuh udah menyusut. Lalu di sini udah perlu menggunakan spaghetti lidi ya, teman-teman. Jadi ini spaghetti itu ada ukuran agak besar gitu, gemuk dan di sini oh, eh, spagetinya itu spaghetti yang kecil ya. Udah perlu sukanya seperti ini. Dipotong jadi dua bagian ya, teman-teman. Lalu di sini tuh tambahkan lagi. Pokoknya secukupnya aja kalian sesuka selera aja mau masaknya berapa juga gitu. Nah, di sini dapur lu oh gak mau banyak-banyak jadi ya disesuaikan aja ya. Nah, di kita di sini biar terendam spagettinya lalu akan dapur lu tutup dan biarkan sampai benar-benar mengering airnya dan sampai matang. Oke, okay, di sini tuh sudah mengering airnya ya, teman-teman. Dan begini jadinya tuh. Ini udah matang dan ini udah lembut banget. Ini tuh bukan kelembekan ya, teman-teman, tapi ini emang spagettinya tuh lembut kecil seperti ini ya. Jadi matangnya itu sempurna. Nah, seperti ini. Jadi spageti itu kalau udah udah agak dingin terus besoknya di di angetin lagi tuh akan lebih enak ya, teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman tuh dan ini, ini tuh matangnya sempurna banget ini kesukaan bocil ya teman-teman pasti anak-anak kalian pun pasti suka banget kalau dimasakin seperti ini tuh nah di sini ayamnya tuh juga matangnya udah sempurna banget lalu kita berikan toppingnya dengan keju cheddar ya teman-teman yang sudah dapur dulu parut oke kita tambahkan dengan keju cheddar di atasnya jadi kalau dimakan tuh akan lebih nikmat dan anak-anak pun pasti suka banget ya cobain ini biar anak-anak nggak e, maksudnya yang males makan coba kita bikinin spaghetti seperti ini dan ini tuh rasanya nikmat banget Nah semoga kalian suka dan semoga bermanfaat buat kalian semuanya di resep dapur dulu kali ini Selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye